Prihatin dengan keadaan semasa berkaitan COVID-19, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil memberi sumbangan beberapa keperluan di beberapa kawasan perumahan. Barangan makanan untuk isi rumah di sekitar Petaling Jaya disampaikan kepada 1,500 keluarga. Para penerima adalah dari Dun Seri Setia, Dun Taman Medan serta Dun Bukit Gasing. Penyaluran barangan keperluan tersebut menyasarkan warga emas, orang kurang upaya OKU serta keluarga yang memerlukan. Antara barangan yang disumbangkan termasuk beras, tepung, minyak, gula, garam, telur dan cecair pembasmi kuman. Kita amat terharulah kena bantuan ni kan, dalam keadaan kawalan pergerakan ni. Memang kami ni mengharapkan benda-benda macam ni lah, dapat membantu orang seperti saya. Bekerja parking. Ada tanggungan ke? Ada. 5 orang tanggungan. Saya seorang lah bekerja. Saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada, pertama sekali kepada Ketua Bahagian Petaling Jaya, Datuk Mentalib, dan kepada pihak yang menghulurkan bantuan ini.